Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo, itu orang Kristen. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen. Yopi dan Nobin mengambil alat-alat gereja, kosong semuanya akhirnya. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan siang hari ini, saudara-saudariku, ada kabar yang menggembirakan lagi. Ada yang mu'alaf lagi, ada yang masuk Islam lagi. Bertambah lagi saudara kita ya. Bukan satu orang, tapi dua orang ya, masuk Islam secara bersamaan. Ya, sungguh luar biasa saudara-saudariku ya. Kalau kita saksikan di channel-channel sebelah ya, channelnya orang yang halu, aduh, siang malam menjelek-jelekkan Islam ya, siang malam memfitnah Islam, tapi tidak menyurutkan orang untuk memeluk agama Islam, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Mereka siang malam lah pokoknya ya, ya terutama sih ini yang di layar ini teman-teman, siang malam mencaci maki Islam, memfitnah Rasulullah, namun mu'allaf semakin tak terbendung. Itu fakta ya, itu fakta dan itu realita. Kali ini datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta baru beberapa jam yang lalu, saudara-saudariku. Jangan lupa kita dukung Mu'allaf Center Yogyakarta, dan bagi yang ingin berdonasi menginfakkan sebagian daripada rezekinya, silakan klik di bagian deskripsi ya. Deskripsi channel ini ada di deskripsinya Mu'allaf Center Yogyakarta juga ada. Di sini ada dua orang saudara-saudariku ya. Langsung kita simak prosesi persyahadatan beliau berdua. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Winston S. Wani. Tempat tanggalnya Jakarta, 9 Desember 1978. Pekerjaan karyawan swasta. Agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri mulai pada hari ini Jumat 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 21 Oktober 2022 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Agama Kristen. Pada saat ya, orang pertama berasal dari Kristen ya. Manjur juga ucapan Saifuddin Ibrahim ya.
manjur juga. Buktinya banyak dari orang-orang Kristen yang masuk Islam. Ya salah satunya karena ulah Saifuddin Ibrahim juga, ya kan? Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, Siopi, Nobin, kerja sama mereka dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Manjur, manjur ucapan Saifuddin Ibrahim. Kami pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat. Patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Masya Allah. Orang pertama sudah selesai ya. Saudara-saudariku berasal dari Kristen. Sekarang orang kedua dan beri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya RIDP Wanto. Empat tanggalan Banyumas dan Rp. 283. Kerjaan swasta. Agama terdahulu Kristen Protestan. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus. Dan niatan tulus dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Bahwa mulai hari ini. Bahwa mulai pada hari ini Jumat. Jumat 26 Rabiul Awal. 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. Atau 21 Oktober. Atau 21 Oktober 2022 Masehi. 2022 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Agama. Agama Kristen Protestan. Dan pada saat ini. Dan pada saat ini. Saya menyatakan diri. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Berikut Masya Allah. Allahu Akbar. Keduanya berasal dari Kristen, saudara-saudariku ya. Ini bukan konten tipu-tipu, bukan konten odong-odong ya, seperti di channelnya Ucup Ngibul Mulu misalnya ya. Bukan, bukan. Ini ada hitam di atas putihnya, disaksikan oleh para saksi ya. Enggak tiba-tiba murtad hanya gara-gara melihat kaki kotor, badannya kotor, dia pakai kolor lalu kemudian murtad.
lalu kemudian nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Meskipun perintah untuk nyembah Yesus itu gak ada perintahnya. Ya bukan, ini bukan konten tipu-tipu ya. Kita doakan semoga beliau berdua senantiasa istiqomah di dalam iman dan Islam, dimudahkan segala urusannya, dan beliau berdua bisa menjadi asbab hidayah untuk keluarga besarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa saudara-saudariku, dukung Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan bagi yang memiliki kerosan rizki, jika ingin menginfakkan sebagian daripada rizkinya, silakan klik di bagian deskripsi ya. Ada rekening Mu'alaf Center Yogyakarta. Kalau lihat di depan ini aduh, ya Allah, setelah dipikir-pikir ya, kemanusiaan kita saudara-saudariku, kalau kita berbicara iman kan memang mumet ya mendengar ocehan orang ini. Tapi kalau berbicara kemanusiaan, setelah dipikir-pikir kasihan juga orang ini kan, luntang lantung gak jelas di mana-mana ya kan. Hanya hidup, hanya bergantung kepada donasi ya kan. Kasihan orang ini ya, luntang lantung di Amerika nggak jelas ya, hidup dari hidup hanya bergantung kepada donasi orang lain. Terima kasih saudara-saudariku ya, mu'allaf tak terbendung ya, mu'allaf di mana-mana itu real, itu nyata dan itu fakta. Terus mana yang katanya murtad masal, mana datanya mana? Murtad online katanya, mana datanya? Datanya mana? Pakai data yang jelas. Seperti ini misalnya ya, ada hitam di atas putih. Terima kasih saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.